6, Oski nomor punggung 17, Wahyu nomor punggung 4, Jaya nomor punggung 8, Dios nomor punggung 19, Arjuni nomor punggung 11, Ibangkut cadangan dari Satelit MC, Aradarsan, Narsi, Yadi, Loko, Ridwan, Bukun, Adila, Bukti, Rian, Bebe. Korup, korup. Gini Pak, ini nomor lo. Asisten Hafif Laris Khairin Dua belasan sudah bersalaman-salaman pada sore hari ini kepada para penonton cadangan ataupun supporter, silakan menempati tempat duduknya. Kesadaran dari penonton yang lewat garis pemain dan garis pemain. Gau durung. Ya Allah. Anu go babak split kick off babak pertama ini dan dari kesebelasan Satelit berada di sebelah barat memakai kostum hijau melom-melom. Mbak dari Esa Bungo memakai kostum biru putih berada di sebelah timur ini. Dan pengadilan lapangan hijau kampus nadi tinggal menunggu kick off babak pertama antar kesebelasan Bungo FC lawan Satelit. Kebuyutan Bungo, kemudian Bungo pada sore ini akan mengeluarkan keramatnya pada sore hari ini. Bola yang berada di kesebelasan Satelit masih berada di Oski Disco. Maksudnya kepada saudara Tino, saudara Wanto. Namun bola meninggalkan area lapangan. Masuk pada Sarlam. Masih Sarlam. Coba dibayar saudara Wanto. Coba berbuat bola sarang. Masuk gawe Waslim Emo Persepio. Dibayar dua pemain dari Satelit. Coba melewati gagal laju bola dari Bungo FC. Hanya masalah lemparan ke dalam saja buat Bungo. Penjaga gawang dari Bungo ini saudara Tariono. Baru bisa disumbar. Ini masuk ke dalam. Ini jadi apa sih?